俺の名はヴェルドリス、魔人王の魔力を借り受けた。Para gamers, balik lagi di channel apa yang berfaedah sampai SKI. Oke, gue semangat banget hari ini karena gue mau pakai Zeldris kepunyaan gue. Ya. Kemarin kalau kayaknya nonton konten gue udah dapat Zeldris ya, 3 kali pencet. Oke, cuman gue kekurangan itu ya SSR pendannya. Jadi gue nggak bisa pakai di PvP dulu karena gue sekarang udah kampion 2. Ya, udah kampion 2 PvP gue ya. Di PvP Elite pun ya lebih gak bisa lagi anjir, item dia belum buat, jadi gak apa-apa. Gue mau pakai dia di deathmatch, kita ngelawan Holek pakai Zeldris lah ya, yuk. Zeldris ini sih hero khusus PvP ya. Bener-bener khusus PvP sih menurut gue sih, gak bisa dipakai. Kalau ada yang tahu dia buat apa lagi, komennya di bawah, gue sih gak tahu dia buat apa ya. Zeldris biru kayaknya bisa tuh buat final boss Diana ya. Cuman ada skill area lagi ya, kayaknya bisa. Kita buka pasif dulu, abis itu baru gue mau lawan Holek nih pakai Zeldris ya. Zeldris segala medan. Gue sih masalah deathmatch, masalah bahan-bahan deathmatch gue nggak tahu kekurangan cuy. Selalu yang masalah tuh SSR pendan. Ya. SSR pendan tuh bener-bener susah. Oke, test drive Zeldris, keren banget cuma turunnya keren banget, asik turunnya keren banget gila. Oke. Skill-skill ya, animasinya hidupin. Idih, gue semangat banget sumpah. Ini mah wanted KO ya musuhnya ya. Jangan-jangan kita wanted KO gak ya? Moga enggak ya. Oh enggak sih. Nice. Keren ya animasi, cuman kritika. Wah ini mah kehantem BDM ini takutnya ya. Bisa kehantem BDM ini. Gue nggak belum multi ya, nggak apa-apa kita gas lagi aja. Kita lihat skill ini ya. Terus gini, commandment. Udah mati nggak sempet. Gue lupa. Kalau kita tadi kan gue pindahin kartu, kalau dia pindahin kartu, itunya berkurang. Gawk dia berkurang ya. Dari dia sumpah keren banget sih, jadi anjir. Adeknya Meliodas ya dia. Ya. Estabosan. Kalau Estabosan, aduh, ada halamnya Meliodas ya. Iya, Estabosan tuh adanya loh serius. Meliodas tuh paling gede ya. Estabosan adanya Meliodas. Estabosan. Yang paling kecil siapa ya? Zeldris atau Estabosan? Gue lupa antara dua itu ya. Pokoknya Meliodas paling gede. Ya. Oke, kita udah buka. Oke, gue bakal deathmatch ini menggunakan Zeldris ya. Oke, ini udah ditemenin sama itu boy Baruto ya. Ayo kita dia biar dia yang carry kita pakai Dereri ya. Dia carry. Soalnya gue pakai Zeldris cuy. Kalau nggak pakai Zeldris sih bisa ya. Gue pakai Meliodas RDM biasa. Gue pakai RDM sama Escanor. Tuh. Untuk Zeldris ya biasa lah attack defense nya. Oh, let's go. Wish us luck ya. Ini kok nggak dapet ceset sih. Beuh. Gila. Kampret. Masa deathmatch nya gacha sih kampret. Yang bener lah, net mabul. Deathmatch-nya gacha kampret. Lu udah dapat belum sih itu boy baru Zeldris? Belum dapat ya? Oh, ya udah gua ngajak bikin konten sama lu deh. Sore ini gua mau bikin konten sama yang punya Zeldris aja nih. Bukannya sombong atau apa? Widih. Canda ya. Let's go, wish us luck. User Zeldris berapa? Gila ya. Ini sih gue nggak terlalu abis sih. Ini jangan ditiru ya, nggak bagus Zeldris buat itu ya. Aduh, kocak nanti ada yang ngikutin gue lagi. Kampret. Lu ada chestet gak, boy baru tuh? Belum. Ya udah sama, gue juga nggak ada chest. Kita coba aja skill Zeldrisnya gue simpen deh. Karena ya komandemen Zeldris nggak ngaruh kok di deathmatch kok. Kok ngaruh nyusahin lo. Karena kalau pindah kartu itu lu berkurang. Kalau itu sih nyusahin banget gila. Ntar gue mau liat pasifnya Zeldris juga. Lu kan ada commandment tuh si Dereri ya. Gue ada Zeldris, harusnya sih pasif Zeldris kalau ngaruh sih status kita nambah ya. Coba gue liat dulu status all itu.
Ayo mata balon. Nah ini deh. Max HP, attack. Oh bisa dipakai di deathmatch pasifnya ya. Oh gue gak bisa chest juga nih. Wah gila. Gebuk dah. Wore. Ayo coba kita lihat si Zadris. Gak ada damage. Tapi komen depan, oh gue ada chest nih. Moga gak mati guter gue. Duas. Sip. Ini. Gini. Pakai. Ah mati tuh pasti kena warek. Ya sip. Cantik. Ntar gue juga mau lihat mata balon. Pasif dia ngaruh sih buat itu sih. Warek mantep. Ini enak nih kok punya temen DDR ini. Coba kalau enggak. Aduh gila jangan harap lu bisa pake Zeldris. Parah sih. Gue lihat mata balor tim gue dulu apa yang tersisa attack. Iya oh udah ketutup buffnya Arthur ya. Coba lihat lagi. Ini ah nggak bisa tahu sih kita pasif tapi yakin sih gue tadi ada tulisan gini 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 matilah itu ya. Ntar gue ulti dulu ya boy ya. Abis itu baru dede ulti ya. Gue harus pamerin Zeldris gue dulu. Mantep mantep. Geli amat anjir. Gue mau pamer ulti dulu. Simpen ulti lu dulu ya. Di PS3 nya ya. Siap. Oke. Zeldris, come on. Dah, ulti dah pakai dia. Mantap. Damage spike. Wih. Keren. Beuh, gila sakit banget ya. Mati langsung tuh Oleg. Gila sakit banget. Tapi yang keluar di coin shop ini kan boy. Soalnya dia kan elite clan iblis. Iya pasti. Dia elite clan iblis. Bener. Elite clan iblis semua keluar di coin shop. Iya. Combo stat. Beuh gila 1.500. Bisa beli TV yuk. Gila mantep. Mantep. Zeldris yang carry ya jadi ya. Gila Zeldris mantep banget. Buat deathmatch mantep banget gila. Oke. Thank you ya boy. Oke, sop. Kita udah deathmatch ya, pakai Zeldris ya. Ya at least kita test drive lah. Dia ini apa boleh lah iseng-iseng PvP lah ya. Walau dia level 70 lah ya, nggak apa-apa lah kita iseng-iseng PvP ya. Walau level 70, jangan ketawa ya Zeldris gue ya. Sedih Zeldris gue ya level 70 ya. Oke, kita PvP aja, let's go. Oke, gue coba tim begini ya, tim Monored. Ini asal-asalan sih. Masih asal-asalan ya. Zeldris gue juga masih 70 ya. Oke, wish me luck teman-teman. Let's go. Oke. Iya, apa itu timnya? Tim klasik nih. Kok apa sih? Tim klasik. Kita bikin dia enggak bisa recovery kali ya. Kita bikin dia enggak bisa recovery. Gini. Kok pindah kartu itunya kurang gak kayak kampret. Gini tuh kan. Aduh. Gini. Bingung mah. Duh. Aduh siap. Maksudnya gue disable recovery dulu ya. Dia gak cocok sama Elvi kayaknya deh. Cocok sih buat hapus debuffnya.
Cuman ya itu. Cesek. Waduh kacau. Waduh dia langsung ulti. Aduh. Kampret, kampret. Cry. Uh-huh. Wah kacau dah ini dah. Gas dah. Kacau dah ini dah. Gini, gini. Gini. Kau kalah ulang deh. Aduh. Sayang banget. Mm-hmm. Cry. Dududududus. Oh dia main LV gak ada kartu sih. Main LV dia gak ada kartu sih. Aduh kocak. Ah dia nge-heal. Salah gua. Tau main LV gak ada kartu itu gua hajar dulu ya. Cesut. Aduh gawat nge-heal dia pasti. Full counter pem. Yo Melel sih enggak ada kartunya geli dia. Oke deh. Komandemennya pasti udah enggak aktif. Kalau udah itu ya. Gini. Gini. Gila itu pasif Gotter. Oh enggak udah kepukul tadi. Udah kepukul. Woi ulang lagi lah ya. Ini ngaco juga mainnya gua. Kemungkinan besar udah kalah sih. Mono red. Ada aja. Hai, semua ya gua tahu kok semua orang mau look position sih. Tahu gua tahu. Tuh satu lagi. Ya gua tuh tahu jago. Jago siap. Oke. Okay. Aduh, saya this 70 deh. Oke, okay, let's go teman-teman. Oke. Okay, next. Wah, BDM lagi. Ada aja bisa ketemu BDM. Ada aja bisa ketemu BDM. Gini. Gini. Oh ya, gue lupa ya. Zeldris bisa. Gue lupa Zeldris bisa nurunin ulti Gok. Aduh. Gue lupa Zeldris bisa turunin ulti Geblek. Tadi mesti masih bisa menang tuh. Aduh. Lawak. Kita bikin Lilia gak bisa ngeheal nanti. Tenang. Nih bisa turun ulti. Bisa korewa Keiko. Wih nice critical. Sweet. Shalantus. Nice critical lagi. Mantep. Dah ini mah kita habisin aja. Sialan tuh. Dah kita habisin aja. Untung ada King Merah loh. Gini. Gini bikin dia gak bisa nge-heal. Iya. Toriosok Kiryuken. Tus. Sip. Nice. Cry. Tus. Dah gak bisa nge-heal tuh. Mantep Zeldris. Mantap Zeldris. Ayo. Cuh. Aduh, paling poli-poli sih dia. Sialan tuh. Ouch. Pedes banget buat Zeldris. Aduh, poli-poli sih setan. Aduh. Kacau deh. Tenang, jangan mengulai kesalahan sama. Gini. Gini. Nggak boleh ngeheal ya. Toriosok Kiryuken. Des. Oh bener. Gue bener. Tapi kok dia dapet sialan mulu ya, kampret. Dapet sialan mulu deh. Gila kali. Fire with the fire. Ha. Aduh poli-poli sih mulu. Aduh kacau deh. Aduh kacau. Susah Zeldris gua beban anjing. Cuh. Zeldris gua beban.
belum belum 50 gini, belum lap itu gini lah, gini 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 dah. Charge you on fire, duk 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 duk. Oh, okay, nice. Terus terus terus. Sial nih, kalah sih dia, sialan sialan. Oh, aduh gila. Corrosion plus itu, aduh. Corrosion plus itu ya. Tapi Zendri sih gila sih, oke banget buat PvP sih, dia sih fix PvP only si Zendri sih. Cuh, waduh gila. Fix bagus Zendri PvP buat PvP. Ini aja gue timnya tim ngaco aja, maksudnya masih hampir menang ya. Ya kalah ini, ya udah nggak apa-apa lah. Tim ngaco aja masih hampir menang loh. Gila, memang oke buat PvP sih. Oke, gua rasa sekian aja video kali ini. Nanti gua buat dulu pelan-pelan. Mungkin di tengah build gua bakal pinjem ID orang dulu, mungkin ya, buat karena gua kekurangan SSR pendant ya. Thank you teman-teman yang sudah menonton. Peace. See you on the next video.